Oke lor iki wis motor baruku. Mesin CRF yang standar. Ini sebenarnya motor Billy. Sing kemarin pengin kalian review dengat-dengat kuwi. Tapi sekarang wis ganti mesin lor. Yes, nanti tak review di video lainnya aja. Video tersendiri aja lor yo. Ini kita fokus terabasan dulu. Rencana mau gas dikit-dikit ke arah sana. Aku sekarang pakai CRF karena ntar kita ini gerombolan Honda. Motor Honda mau jemput Pak W juga, ini pakai motor Honda juga lho, pakai Honda XL kayaknya Pak W. Nanti pakai Honda XL kayaknya. Saya nyiapin uang buat beli bensin, kayaknya beli pertama 50.000 cukup nih. Wes nah yo. Bunda, assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pakai CRF yang udah settingan nih, depan soke ini pakai standar terus diubah di ribbon lagi, sama belakangnya masih standar tapi di ribbon lagi, di Spartan suspension malur, dijamin enak. Terus untuk knalpotnya udah pakai Norikumi. Seperti ini bentukannya motor itu, masih standar sih, nggak berap-berap banget. Banyak ini depan belakang. Oh, depan Dunlop belakang ini Maxxis. Untuk gearnya pakai 520, yang belakang ini ukuran 56, depan itu 12. Dan ini ada yang nyangkut lur. Mangkel lebih cepat. Kemarin tak gereda kena ini. Bus tak cepat di bengkel. Ini sebenarnya gak ngaruh apa-apa. Pasti ada di sini aman kok. Ini kenapa tak pasangin lampu-lampu belakang mode tes, ada ratingnya juga. Biar looknya itu standar loh. Emang ya motor standar. Cuman ini TB ini ganti. Mewama ya gak pakai si ber si food si kebu ini. Lama banget. Minusnya motor ini dur. Habis pakai tole pakai ini enggak rasane enggak bisa melayu ya. Nanti pilih. Loh. Iki lho lur, peda banter standar. Nanti pilih rek. Duh biri ning mburi kuwi meng. Oh lho iki. Ngopo? Pilih baik banget lur, sama sono juga. Wes makasih anak berdua ini. Aku lupa enggak bawa Google. Ternyata Billy itu balik lagi tadi lur ke rumah buat ngambilin aku Google. Wah, terima kasih. Honda. Tapi yo tuweke nyelarasno lah. Bu kopi cup wonten? Kopi cup tidak ada. Oh, betul nenten. Anake kopi kayak Golda tok. Oh. Piye kopi? Wis memeh podo bilih yo rasa-rasane yo. Iya. Coba ge pivot bareng lo. Rasane piye? Penake emang tok. Wis podo-podo? Kuwi to. Podo. Apa meh? Iki sama diesel Pak Weo karo dalane. Lah aku pernah karo bilih karo karep. Yo podo ae. Lho piye sok karo dalane? Karo tugane ra karo. Ndok. Iki mau mangan. Kelowen rek, sakno rek. Duh, aku ora ngerti aku ya. Kan lu demoke ra roh aku tenanan. Yo sama dhisik Mas. Aku ra roh aku tenanan to. Roh. Ora roh aku. Let's go, Clark!
kan juga. Ye. Ini mau nambahan. Apa? Mau weker kali gitu terus. Ayo, nyoba. Ayo, kok ceplasin monggah sing. Oh, ayo, mumpung kali ini kayak dili. Langsung nambahan ku nambahan. Oh, ayo ayo, nyoba. Kita wis di sungai ha? Wis tak ke sungai. Iya enak deh. Kita wis di sungai. Nah, tapi kita dari sana lur. Kita lihat Pak Uwe menyempit-nyempit. Wis, ini kudu dipivot dikit-dikit sih lur guys. Ini kita posisinya lagi di Lumajang. Apa yang kurang jadul? Oke, motor jadul beraksi. Wush, wush, tolong, wajah, nabrak, aduh, nabrak. Amat tak leh. Oke, wah ini apa kira emas ni? Aluminium ini. Deh, Pak dosen ngangel lagi. Kita lihat Billy. Wena. Kita lihat Pak Wes sama Billy mana yang lebih duluan ini. Wih, mantap. Mantap Billy. Wih, Pak Wes ke sana lihat. Wih, kena aluminium. Wena, Billy masuk. Mantap, mantap, mantap. Kena ini loh mesin ini. Gur. Kita udah angel loh. Hah? Kuna ya, saya. Isone rurune. Apa omong langsung rene? Tapi jeru kuwi. Wah, dal. Woi. Woi. Di sini ada tanaman ini, Lur. Aduh, sa. Iya, baik. Enak tanamane, Pak. Enak tanamane. Mboten ora, Pak? Nggih pun. Gak apa-apa, Mbak. Ngene apa ngene? Ngene. Kayak sedek kuno. Liwat dia, kene ya paling. Di depan ini ada tanaman nih lor, tapi sama yang punya kita udah izin dan diperbolehkan lewat situ. Yo wes nanti aja kita gas lewat sini, tapi kita nggak lewat langsung tanaman ini, tapi lewat pinggir-pinggir. Ini tanaman ini. Rono yo, lah Rono enak gak? Enak, enak itu. Leo, enak yo. Dikit aja yo. Iya foto. Kangkung, mas. Niki wonten tanamane napa? Tanduran. Tanduran. Oh mboten. Kula nonot 5 nggih. Nggih. Oh. Dalam. Oh nggih. Enggak apa-apa kok, Mas. Serep nih ampun banget. Terus nih, ground clear ini pendek polur. Jadi harus diangkat-angkat dikit gini. Oke. Lewat dikit. Oke nih yo. Walangan dol bil.
Alhamdulillah bisa lur, keras ini. Kita izin dulu ke bapaknya yang tadi berdiri itu lur, yang punya. Kita lihat Billy, apakah Billy bisa? Iku lo dhuwur lur, tadi di situ aku dua kali. Wena. Rayo. Asik, mantap. Kita lihat sekarang Pak Wes. Oke Pak Wes, asik. Billy mang lewat kidul langsung rono Wes. Isal Billy. Lah yo. Diangkat Bapak. Turun, Bay. Yo, tak dorong, yuk. Monggo, Pak. Pak, monggo. Iso gak iki rono, yo. Putar lagi, Lur, lewat yang situ. Gini Pak Wena, motor ini makin tinggi kira-kira angin leh. Kata Billy jalur depan itu nggak ada jalur ya lor. Batunya terlalu besar-besar. Akhirnya kita balik arah aja lewat pinggir yang sebelah kanan. Oh, segini loh tingginya lor. Seperti tuh. Banyunya kan nyelot gede. Hei Pak, banyunya nyelot gede Pak. Air langsung berwarna coklat lor. Menandakan kalau airnya makin besar nih. Harus cepat-cepat pinggir kita lor. Banjirnya mulai, airnya mulai gede lor. Duh. Ini kerosong ini lagi ya. Depan ini cukup sulit lor. Kita harus segera keluar dari ini. Pak Wih kayaknya munggah Pak Wih. Karena ini terlalu cukup berbahaya kalau airnya sudah segini lor. Gede ini airnya. Wah Pak Wih, dekono. Gede ini airnya. Oh. Ini batu-batu nih, waduh. Edan ini, kita coba ya. Bismillah, yuk, mari. Apa, Bil? Ri. Eh, Bil, ini loh, gini Ri nih, Bil. Yuk, kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Enaknya motor standar tuh gini loh. Dia itu masih bisa dikontrol. Kita lewat situ karena di sini, wah, banyak ri durinya. Wah, wis gede lah. Bajunya wes gede. Kalau teknik kan nggak bisa kita pakai teknik dorong. Aduh, duri ini gede-gede emang.
lho, ini nyangkut kok. Tantangan tidak hanya dari batu-batu nih lor, tapi dari duri-duri ini juga. Tanaman di sini tuh kebanyakan banyak di sini, dan itu gede-gede lor. Kita harus patahin durinya dulu. Iya, patahin yang satunya. Satunya. Ih, full duri lor. Bisa enak jalan nih. Oh ini jeglong lor, harus kali jadi nih. Apa tuh ya? Ya sekali jadi mata nih, sekali jadi tipu. Belah kok gue wede banyak nih. Kita istirahat dulu lor. Kita istirahat di sini dulu. Oke Pak Weh, tadi ngeredek gak? Ya, tak pikir anak orang golek pasir dulu. Lah kok tidak ada bentungan yang dulu kan dibuka. Wah, leduk banyak gede. Tapi lah banjir bandang gak sampai Pak Yo? Gak, aman ya. Mek yo budak. Bentungannya budak yo sempat wedi lah daripada bahaya. Di prank. Mungkin salah satu ciri ini sungai di situ Pak. Yo. Ciri ini situ. Timbang nanti kayak saya dulu. Daripada katut kali ini, sekali ini. Motornya katut. Motor katut mending di atas dulu naik. Gitu. Hei, kena bil. Oh iya, kena kau. Sendur jember edan. Wah jalur yang ngawur enak. Oke ternyata ada jalur sini. Ini juga ngarang-ngarang kita, semoga tembus lah. Letong ya Mbah? Letong. Jalur yang kita lewati depan ini ternyata itu adalah aliran kotoran sapi lur. Jadi kita harus berpikir agar tidak kena itu. Kayak gini harus dilipat di sin lur, ketimbang nanti rusak. Anu, apa namanya? Rusak ini lur, sil-sil. Lah ya kok iso ya lur. Gak iso ini gue. Ini teletong lur. Ini mau mobil lagi mau kok iso ngono pilih mas. Lah aku piye Pak Weh. Ya iya pilih gak penak men. Aku ya teletong gue kayak. Di sana. Gak aku penak. Ini nih gue. Mau coba apa iso ini. Yes. Jangan tolong Pak Weh. Enak sepeda pendek yang enggak galak kayak gitu. Enggak tahu ini sih kebul penak enggak ini. Teletong anjir. Oke, mundurnya. Enggak maliknya ya? Kel tungarin ya. Wis, nyebur jek nonton kok. Tak angkat yo, tak rem yo. Wis direm, Mas. Piye? Digelenderno ta? Gelenderno. Nang arep. Ici. Diburi tak tatone. Sopan. Eh tak kali. Woi. Ah, coba terlewat di teletong. 1 2 3. Sik mundur. Kurang kok iki. Tempatne iki. 0. Oh, gak kena. Wis yo. 0 loop. Arek terlewat di teletong. Waduh ae.
Ngaci. Tarian ya, tarian ngarep. Cil. Wah, gak penak pada dur lho. Sun yo. Beda lagi kalau pakai tole iki. Plus plus plus. Hop, Pak Wi, tak totone Pak Wi. Aja digas ya Pak Wi ya. Tanpa TNI Pak Wi. Iya. Lolos ya, Gad. Pedaku tok ternoda. Sing banter Pak Wi. Pedaku tok ternoda oleh telek iki. Kita turun ke sungai aja. Oke, motorku wis gak najis lagi ini. Ini kali ini wis agak lumayan stabil lho. Wis gak bodak lagi juga. Bil nyoba ning tenen lho. Ijol peda. Kita coba motor ini, kita test ride di jalur batuan. Dur, ini tidak dur. Kita pas naik gini tuh rasanya feel-nya kekelek. Ketika kena gini kan lumayan lah, agak berat dikit, tapi nggak terlalu signifikan. Untuk ubah semua ini Mas Bil. Salaman, kita perkenalan. Kita kenalan dulu sama ownernya ini, Mas ya, Billy Saputra bilang Ken. Kendengen, ya. Mas Billy Kendengen. Jadi ini ubahnya apa aja Mas? Dari KLX ke sini. Ubah dudukan ini. Mana Mas? Ini. Dudukan ini. Dipanjangin. Dipanjangin. Tapi tetap pakai KLX Mas. Tetap pakai KLX. Oh, cuman diedit. Lalu apa lagi? Ini. So, ini yang buat kayaknya ini. Ini bikin sendiri ya Mas? Bikin sendiri. Terus ini kan ecu Mas. Jadi perkabelannya bikin delik. Lagi bulat delik di sini ya tapi oh di masukin sini Mas ya delik ini, iya. Jadi di sini karena ini motornya ya, mesinnya masih standar jadi mampu ya Mas ya filternya gini. Nah untuk ini Mas pulpam itu di atas itu pulpamnya di atas ini lur tuh kelihatan. Oh ya pokoknya dibolong di area segini ya. Nggak usah dilem nggak usah kalau gordon pulpam punya CRF cukup ini. Oh lah CRF sing ori ini cukup. Gak usah ganti pakai apa-apa ya. Oke. Terus apa lagi Mas diganti? Udah itu lah ya. Sama ini. Sama apa? Manifold. Oh, manifold. Kita lihat manifoldnya lur. Ini manifold ini. Oh, ini manifoldnya bikin sendiri berarti ya? Bikin pakai besi. Pakai besi bahan besi. Bahan besi ya. Cuman TB-nya masih standar ya, Mas? TB standar. Oke, karena ini masih standar lur. Gene apa mana ya? Masih standar tok ya? Standar pabrik. Belum pabrik. Cuma remap. Cuma remap tok ya? Iya. Cuma remap tok. Sama ini. Ini custom backend. Apa? Oh iya ini customan lur. Jadi rada jelek ya. Mergo customan dhewe ora bayar. Ayo. Sama ini waktunya ganti Mas, tolong ya diganti. Oh, tutupnya lah. Iya ini. Ini jimat ini. Oh, ini jimat. Ya motor ini. Nah, sekarang kita tanya feel-nya. Ya apa? Kiprop apa? Coil. Coil apa? Dudukan. Oh, bikin dudukan lagi. Iya. Punya orinya CRF. Wah, kelek. Gak iso. Dudukannya kelek. Oh berarti kali. Harus bikin dudukan lagi di coiler. Laurinya di sini. Laurinya di sini untuk serep diganti pindah sini. File pe Mas file. Peh penak pol. Abot gak? Gak. Terus buktikan dhewe. Oke kita buktikan lur biar Billy pakai si kebo. Thank you.
Gak bisa ini, harus didorong ini. Oh, itu dorong-dorongan enteng. Masih lumayan nih, kayak kelek. Ya abadi, abadi lagi. Abadi lagi sian. Kata Mas Billy masih beratan serep lho. Timbang, wih. Kata Billy masih beratan serep, body serep. Ketimbang kelek, kelek ini mesin ini lho. Jadi emang untuk body kelek sama bantu, bantu enteng. Untuk suara karakter injeksi padet, enggak cemplang. Billy terlihat kesulitan ketika pakai CRF, enggak seperti pakai pas ini itu buat-buat. Tes sangat enak sekali lur. Sepertinya penampakan mesinnya menurutku lebih padat ketimbang kelek ya lur. Jadi lebih padat itu, lebih terisi ketimbang pakai kelek. Billy terlihat kesulitan. Piye keduren yo? Keduren yo padahal. Hah? Penak tadi. Iya, mesti kayak angkang-angkang gak iso los kayak gini. Tapi kok aneh ya Billy yo? Ini kan 66, ini standar. Kok penak iki yo? Gede to. Heeh. Ini kok gak 66 ya kira-kira aku. Oke. Untuk kestabilan masih lumayan enak ini. Wah, ini penak banget sih, Pak. Penak banget. Wih, mantap. Asli. Untuk tenaga yo, koyo bor apa ya, lumayan lah. Amit Pak, kita lihat Billy. Wambles pol ya kono. Wah, hebat. Pakai ini bisa leluasa. Rekomendasi sekali. Oh, jeruk. Pakai mesin CRF ini rekomendasi lho, sangat rekomen. Wuyuh. Billy. Disia Bill. Disia. Ono goblok ya, Bill. Bar iki lho, enek dalane. Karena body kelek itu terdebes lah. Kalau buat rabasan. Mas, gak ada tandingan nih kalau kelek buat rabasan. Paling enak sih. Lama Bill, ambro. Kenapa Billy? Si motorku kenapa itu sih kebo?